Ayo lah, langsung nyemplung. Iya, langsung nyemplung. Iya. Inilah keseruan lomba naik sepeda melewati jembatan kecil di atas air yang digelar Polres Blitar Kota di Desa Tulis Kriyo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mau nyoba nyali, coba tiba di belakang. Mau nyoba lagi boleh. Oke. Okay. Ya, mulai. Mulai. Langsung nyemplung. Iya. Yeah. Lomba tersebut berlangsung menarik dan lucu karena peserta yang umumnya anggota polisi banyak yang gagal melintasi jembatan hingga harus terjatuh ke dalam air. Hal yang demikian sontak mengundang gelak tawa bagi para penonton. Meski begitu, tidak sedikit juga dari mereka yang mampu melintasi jembatan tanpa harus terjatuh. Para peserta tampak begitu antusias mengikuti perlombaan, mengingat panitia menyediakan hadiah menarik bagi mereka yang juara. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono mengatakan, pada momen kemerdekaan ini, pihaknya sengaja menggelar berbagai macam kegiatan lomba. Selain untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, kegiatan ini juga demi meningkatkan tali silaturahmi dan relaksasi anggota Polri. Oh, atraksiku bagus sekali. Tahan bakal. Kasih gas. Yang mau nyoba lagi. Iya. Gas, Kang. Antri. Bisa, yuk. Yuk, bisa, yuk. 200. Yuk, bisa. 200. 200. Sepitain atelah. Monggo. Iya. Iya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Biasanya pegang, Pak. Oke, bisa, Pak. Bisa, oh si alon-alon, oke okay. Iya, bisa, bisa. Jadi hari ini Polres Blitar Kota mengadakan kegiatan silaturahmi semarak kemerdekaan, yaitu kita mengadakan kegiatan semacam family gathering terbatas dengan anggota. Mungkin nanti ada masyarakat sekitar yang ingin ikut, kita juga boleh silahkan. Intinya untuk menyemarakan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, harapannya dengan kegiatan ini untuk seluruh anggota dapat meningkatkan semangat dan moral, serta tentunya dapat bergembira bersama keluarga sehingga dapat mengoptimalkan tugas-tugas kegiatan kepolisian yang mungkin sudah lelah dan perlu diberikan refreshing seperti ini. Sementara selain lomba naik sepeda di atas air, pada kesempatan tersebut Polres Blitar Kota juga menggelar perlombaan lainnya, seperti lomba tarik tambang, panjat pinang, dan lain sebagainya. Dari Blitar, Arif Rusmanto, Garda TV. Langsung kita dis. Oh. Ya, mohon bantuan. Ya, persiapan 1 menit. Sudah siap? Disiapkan lagi. Revolusi.